suka melihat buku, mampu menjawab pertanyaan, mampu mengungkapkan ide, suka menolong teman, interaksi baik, percaya diri, senang membuat karya. Oke. Untuk hambatan, bermain puzzle dengan sederhana. Oke. Hanya menyukai gitar atau kurang sulit menemukan ide kecuali gitar. Tadi kan dia suka main gitar. Lama untuk mengapresiasikan ide yang diterima. Ekspresikan. Lama untuk mengekspresikan gagasannya. Dia butuh waktu untuk mengekspresikan. Untuk potensi, percaya diri, bereaksi cepat saat menerima ide dari gurunya. Untuk dukungan, guru memberikan fasilitas bermain peran, memberikan puzzle gambar menarik, bermain dengan sepak bola. Bermain dengan sepak bola. Bermain sepak bola. Bermain sepak bola. Dengan yang dihapus. Masih single jadi grogi, Bu. Oh gitu. Apa tadi waktu nulis ini kan belum snacks ya, jadi perutnya masih kosong. Masih belum, Bu. Masih belum ya, bermain bola. Siap. Untuk perilaku memang yang akan lebih terlihat itu adalah apa ya? Hal-hal yang kaitannya dengan semua ini. Semua ini akan terwujud dalam perilaku gitu. Jadi semua ini akan terwujud dalam perilaku atau tindakan. Dan potensi juga bisa kita kaitkan dengan lebih banyak ke sini, ke apa namanya, ke sosial emosinya dia. Yang seperti itu. Jadi perilaku itu gini aja. Perilaku itu adalah kesimpulan dari semuanya. Luar biasa. Yang terlihat gitu, yang terlihat. Betul deh, Bu. Alhamdulillah. Inilah yang penting hebat. Apa namanya? Kalau kita lihat dari apa namanya, dari profil ini, perlu enggak kita melabel lagi jadinya? Tidak perlu melabel lagi. Iya. Kita tidak perlu lagi melabel Alex itu Down syndrome, Alex si si tadi siapa sih, Fajar nih, autis itu enggak perlu lagi. Kita enggak perlu lagi pusing dengan itu gitu. Punya kelebihan masing-masing. Karena kita inklusi. Tugas kita bukan mengobati, tetapi bagaimana dia membaur dengan anak yang lain. Ya, tugas kita adalah bagaimana dia diterima oleh anak yang lain. Kehadirannya berarti bagi orang lain, bukan hanya ada tapi juga bermakna gitu. Luar biasa. Bukan hanya ada tapi juga bermakna bagi orang lain. Alhamdulillah. Jangan sekedar biar ada aja lah, orang kita dapat inklusi BOP-nya biar ada aja sudah masuk aja sana terus gak diapa-apain, jangan. Bagaimana dia berarti bagi orang lain? Seperti kasusnya tadi Alex bisa ajak bantu ibu guru, temani Fajar main. Dia merasa dia berharga kehadirannya, gitu. Kemudian si Fajar, dia merasa kehadirannya berharga ketika dinosaurusnya yang dia punya bisa dimainkan anak yang lain. Ketika bendera-bendera negara yang disukainya itu membuat anak yang lain bahagia, gitu. Senang menghargai. Kan dia merasa kehadirannya bermakna bagi orang lain. Itu inklusi namanya. Semangat. Semangat. Oke, siap. Lanjut ya.